kita nggak bisa begitu lihat lama-lama. Ih, di daerah belakang loh, suara. Dari mana ini? Baik pemirsa, hari ini kita sedang berada di makam Ciatuy di dekat daerah ini ya, pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang. Untuk di sini tempat yang memang terkenal sekali dengan apa ya namanya? Suka terdengar suara-suara aneh aja sih ya, yang kabar-kabar terdengar ya, mungkin karena seperti makam-makam biasanya. Dan hari ini tepat sekali di hari malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, kita akan mengekspos sedikit tentang tempat ini. Baik, yang nanti tempat ini kita akan uji nyali menjawab dari permintaan dari teman-teman subscriber, yakni kameramen yang akan uji nyali. Oke, Allahumma shalli ala nasir. Oke, pemirsa, kita sekarang sedang berada di ini. Allah, ini pohon terlihat bagus, tapi mencekam juga kalau malam ya. Bagus namun mencekam kalau malam. Allahumma sholli. Kita bisa ke arah sana mungkin. Kita pengen tahu. Allah. Oh, suara binatang rupanya. Arah sini. Pengen tahu daerah sini udah ada apa gitu. Ini di pagar. Agar seperti di tembok ya, agar tembok ada apa sih daerah sini, pengen tahu. Allah, banyak sekali suara-suara hewan. Allah maksudnya. Ini hanya hutan aja ya. Baik, kemana nih sebaiknya kita nih? Arah sini mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Ini
seperti ada bangunan batu mungkin ini atau apa, berbentuk bulat, entah ini bekas sumur atau apa ini bawahnya. Allah, ya sini hutan pemirsa. Bunyi mulai. Bunyi mulai. Bunyi mulai muncul eksistensi dari makhluk sekitar sini. Ini hutan ya, ini makam sekaligus hutan. Ya, mungkin hutan yang dijadikan makam di sini, lahan umum. Allah, ini cocok kalau buat dibikin film. Allah, wah, ada capung rupanya nih. Allah, capung malam-malam. Cocok nih kalau dibikin apa namanya ini film-film horor. Tempat ini kayaknya pohonnya bagus, mencekam sekali terlihatnya. Terasa aura yang kental sekali, merinding. Sambut suara-suara yang aneh pula tadi terdengar. Semoga terdengar oleh kamera juga ya. Ya maaf sebelumnya pemirsa, saya sedang tidak fit kondisi badan saya, dan suara saya agak sedikit bindeng, surau. Ya mohon dimaklumi, karena memang seminggu ini kita vakum, tidak membuat konten karena hostnya lagi sakit sebelumnya. Sorry. Allah. Bisa dilihat di kamera, sorot kamera. Ada apa di sana? Allah. Terlihat enggak? Sosok berdiri. Gak gitu jelas ya. Menggantung ini. Allahumma salli ala si. Seperti mengambang itu di pohon. Semoga terlihat pemirsa. Kita gak bisa begitu lihat lama-lama. Di daerah belakang loh suara. Lama-lama. Di daerah belakang loh suara. Lama-lama. Di daerah belakang loh suara. Dari hutan yang tadi kita sorot. Nah, stoknya udah nggak ada. Itu suara kayak orang suara ketawa gitu ya? Iya, tadi ada suara ketawa di sini. Iya. Itu ada ember ya? Ember ini ember apa nih? Berisi apa ini? Bisa stay. Bikin kamera tetap stabil. Tadi ada suara tertawa dari arah sini. Allah. Ini air. Hitam sekali nih. Ih. Banyak sekali jentik nyamuk. Entah buat apa ini air. Tapi terdengar juga suara tertawa pria. Dari pohon, entah dari pohon sini atau dari wilayah sana, suara-suara yang kurang jelas. Yang jelas suara laki-laki tertawa. Allah. Mas, hati-hati. Kita tersandung. Terus kita dengar suara. Tertawa.
dari sebelah sini nih. Ini kan hutan ini. Ini hutan ya? Hei. Seperti ada tertawa di arah hutan sini. Siapa penghuni sini? Hei. Dari mana ini asalnya? Allah. Kita beralih mungkin. Bisa beralih ke sini. Tidak ada jawaban dari suara tadi. Itu suara-suara. Itu suara-suara. Itu suara-suara. Coba ke sebelah sana yuk. Mana? Ke arah sini. Sana ada sih. Allah, angin kencang sekali, nambah suasana menjadi mencekam. Seperti melihat sosok putih. Itu ke arah sini. Mas, hati-hati. Eh, hutan ya, benar ya. Hutan ya, ke arah sini. Ketawa. 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 Jelas sekali. Banyak suara-suara tertawa dari arah hutan. Hei. 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 Ayo, muncul. Kita jauh-jauh ke sini. Nyari kalian. Eksistensi kalian, ayo, tunjukin. Allah, seperti ini ada semacam ini ya. Kubangan atau sumur ini ya. Iya. Oh, berbahaya ini. Sini. Hati-hati. Ada ular. Ada ular di rawa-rawa sini. Seperti ada kubangan dalam bawahnya itu ada air. Allah. Bahaya ini. Tempat jurik, tempat jurik mandi kali ya. Kita. Balasnya. Yuk kita explore lagi ke arah sini. Allah. Apa? Ada yang tertawa tadi. Sini juga ada tembok. Rupanya daerah sini juga. Bisa dilihat. Sini ada tembok. Sebelah tembok sini juga ke arah hutan sana. Bisa dilihat ke arah sana. Hutan ya. Hutan belantara. Di arah belakang, yuk kita ke arah belakang. Arah belakang seperti ada suara. Suara memukul-mukul. Ada apa-apa. Yuk kita beralih ke tempat sini. Tempat sini. Kita telusuri sudut demi sudut, sisi demi sisinya tempat ini. Tempat yang emang begitu unik, menarik. Pohon-pohonnya indah mungkin di kala siang, namun menjadi mencekam di kala malam. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bagus sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terasa udara yang lembab sekali di sini. Namun tidak begitu dingin ya. Bisa dilihat di sini banyak sekali makam. Makam-makam. Sini. Nah, masuk. Apa itu? Merah-merah. Lihat. Suatu merah ini. Tapi diam. Tidak aktif, tidak bergerak. Semoga bukan, wah, bukan dari wujud makhluk gaib sekitar sini. Yuk kita abaikan saja. Allahumma salli ala. Kita ke arah sini. Di sebelah situ tuh, suara sebelah ini lumayan. Arah sini ya? Serem. Bagus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hutan atau apa nih? Daerah pohon. Yang tadi itu. Yang tadi kita lewatin. Ternyata hanya pohon aja nih. Hei, makhluk mana ini? Ketawa dia, ketawa. Makhluk mana ini? Ketawa dia, ketawa. Makhluk mana ini? Ketawa dia, ketawa. Jelas banget ya. Sudah sini. Mulai menjauh suaranya ke arah hutan sana. Abaikan, abaikan. Kita abaikan saja. Kita telusuri lagi tempat yang lain. Biasanya kalau kita terlalu serius dengan sosok seperti itu, nggak bakal muncul deh. Terus. Gak ada, yuk. Ya, yang makam di sini pun, seperti ada yang mengikuti kita dari belakang. Kayak ada orang yang ngikutin kita. Jadi seperti orang berjalan. Suara orang berjalan. Tapi gak ada orang. Banyak sekali suara-suara berisik. Allah. Allah. Gerak-gerak. Ada yang. Yang jatuh. Jatuh. Dan tiba-tiba. Apakah makhluk ini terbang? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Bisa kita angka seperti itu. Dengar suara seperti suara ini perempuan ya. Seperti suara perempuan separuh baya gitu. Menjauh suaranya. Menjauh suaranya. Jauh suaranya. Seperti suara ayam. Tawa, tawa. Suara tertawa tuh. Suara tertawa tuh. Suara tertawa tuh. Tertawa apa ayam? Baik, bisa lihat di sini, pemirsa. Banyak sekali berderet makam-makam yang rapih, terlihat rapih. Yang juga bersih
sepertinya memang dipersiapkan untuk menyambut bulan puasa Ramadan. Biasanya orang-orang di sini dibiasakan sudah mengikuti kita. Mana? Itu ada suara orang berjalan. Abaikan saja, abaikan. Allah jatuh dengan sendirinya dari arah atas. Allah jatuh dengan sendirinya dari arah atas. Allah jatuh dengan sendirinya dari arah atas. Allah. Allah. Gerak apa jatuh ini? Gerak lagi. Abaikan saja, biasa, biasa. Biasa saja kita abaikan. Suara apa itu? Suara apa itu? Suara apa itu? Toke kali toke. Ya, mungkin angin biarin. Sedihat di sini makamnya rapi sekali, bersih. Dan biasanya memang sebelum menyambut bulan puasa Ramadan, di sini orang-orang dibiasakan nyadran gitu ya, berziarah kubur sebelum menyambut bulan puasa Ramadan. Ya, bisa lihat di sini ada apa ini? Ada seperti sangkar burung. Aneh sekali ada sangkar burung di tengah-tengah makam. Dan tadi yang sini rupanya hutan yang terdengar suara orang teriak. Ya hutan ini ya, bisa dilihat. Ini hutan, sana jalan raya. Ini hutan. Allah, saya merinding. Bergetar tangan saya. Allahumma salli ala Allahumma firlahum warhamhum wa'afim wa'afu anhum. Baik, kita beralih ke arah luar lagi. Pokoknya kita telusuri lagi tempat-tempat sini. Allahumma salli ala sallam. Emang benar ya? Hah? Ya memang benar orang-orang bilang di sini kerap terdengar suara-suara aneh, misterius. Walau sudah tengah malam, suara ayam tadi ya? Itu suara anak kecil. Kayak anak orang nangis gitu ya? Allah. Suara anjing. Dari belakang kita itu. Anjing. Baikkan sajalah, biarin. Allah. Allahumma salli ala sallam. Hah? Kamu yang berhembus kencang. Angin berhembus kencang menambah kengerian serta keangkeran tempat ini, pemirsa. Allah, Allah, Allah. Tetap sholawat serta zikir, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini tepat di bulan Sya'ban, pemirsa. Ya. Khawatir anjing lihat ya. Ini cahaya dari kita itu, jadi khawatir dia nyamper ke kita. Nggak bakal ya. Allah, mas buka. Sudah berapa jam kita di arah ya, sorry. 30 menitan kayaknya, udah setengah jam sih. Udah lama rasanya. Tuh. Ketawa.
Hei, munculin. Santai, suara, suara. Dari atas. Jatuh, 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 jatuh. Dengar suara dari atas. Dengar suara dari atas. Dengar suara dari atas. Ke arah sana, pohon sana. Beralih dia, makin menjauh. Semakin menjauh dia terbang, jauh. Di atas kita kayaknya. Di atas kita dia. Pas banget di atas kita ini suaranya. Ya turun. Allah. Ada makam tertimpa pohon-pohon juga. Di atas kita. Tapi kita ke arah sana mungkin ya. Apa? Sana ada suatu bangunan. Iya. Ini tertarik saya ke arah sana. Abaikan saja suara-suara misterius itu, biarin dia. Eh, banyak sekali sampah ini. Itu batang dulu deh. Hah? Mau apaan? Udah lanjut aja lah. Ini soalnya lampunya sedikit agak kurang terang, aduh. Oh, jangan ke arah sini. Di bawah bangunan ini terdengar suara-suara. Oh. Oh iya, suara ini. Tepat di bawah bangunan ini. Seperti ada orang mengikuti kita. Allah. Seperti disiram pasir di arah atas. Seperti ada orang mengikuti kita. Allah. Seperti disiram pasir di arah atas. Seperti ada orang mengikuti kita. Allah. Seperti disiram pasir di arah atas. Apa sih ini? Biarin aja lah. Suara-suara aneh itu. Kita ke tempat sini. Allahumma salli ala sayyidina. Oh, entah ini siapa yang dimakamkan di tempat ini. Punya tempat yang dikeramatkan di sini. Bangunan tua yang tidak terawat, terbengkalai begitu saja. Sudah mau melapuk Allah. Sudah mau melapuk Allah. Sudah mau melapuk Allah. Seperti gerak dari arah pohon sini. Dari ada pohon, dari ada bangunan sini. Seperti ada gempa. Ada yang hinggap di atas ini. Seperti ada benda berat loh, loncat tadi ya. Seperti ada orang loncat gitu. Buk. Bangunannya padahal dari ini. Udah. Gak layak. Suara lagi. Yuk, kita beralih kemana sekarang? Sana. Kita ke arah sini coba. Allah, rasanya. Banyak pula suara-suaranya. Oh. Turun.
Allahu Akbar. Turun dia kayaknya nih. Allahu Akbar. Turun dia kayaknya nih. Allahu Akbar. Turun dia kayaknya nih. Turun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Ini. Oke, beda lagi sosoknya nih. Ini bukan yang bunyi-bunyi itu. Ini bukan yang bunyi kuak-kuak di situ. Itu dari sana juga ada tuh suara tuh. Kanan juga kuak. Belah sini. Kanan kiri nih. Oh. Kita diserang nih, kita diserang. Kanan kiri. Belakang depan belakang nih. Suaranya. Tuh. Kita paksa supaya turun dia. Sini. Coba kita cari pusatnya suara ini. Tuh. Ini dia pohon ini nih. Apa sih tuh? Banyak amat sih dahan yang jatuh-jatuhannya. Maju. Maju. Penasaran nih. Suara juga wanita dari sana. Nah, suara ini di sini. Suaranya di sini aja. Allahu Akbar. Mana suaranya lagi? Tahu. Samping ada. Kenapa? Tapi ada sakit. Hey, apa ini? Tumbuhan mungkin. Kayak yang jalan gitu. Pas. Hati ada ular. Mana suaranya lagi nih? Hilang dia. Samperin hilang dia. Ya, coba maju lagi ke depan. Udah nggak ada. Kita buat apa kita maju? Nggak ada apa-apa. Oke. Nggak ada suaranya. Yuk kita ke arah sini. Suara. Ini kita lanjut aja ke uji nyali apa? Gimana? Tadi di sana sepertinya ada bangunan. Jadi ke arah sini lagi. Ke sini. Sana ada bangunan. Bangunan. Entah ada bangunan apa itu. Kita bisa lihat dulu bangunan ini. Kemudian baru kita beralih ke uji nyali ya. Udah gak sabar pengen uji nyali ya. Oke. Allah. Ini lihat, bisa dilihat. Ini ada bangunan pula. Ke pohon. Ada samak ya kalau orang bilang. Orang-orang Sunda bilang ini samak. Tikar yang biasa digunakan untuk memandikan mayat. Assalamualaikum ya. Rupanya ini makam mungkin. Makam yang dikeramatkan ada warga setempat. Lihat ada kendi. Allah. Berubah. Kendi. Ada juga rokok. Ada undangan juga. Allahu a'lam. Ini cicak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya dari sini, di belakang, 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 belakang. Banyak sekali ini. Botol-botol bekas apa tuh namanya air mawar. Seperti ada orang melempar ya. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala. Baik. Mirsa. Suara aneh lagi. Oh, dari atas pohon di super asbes ini seperti ada terjatuh seperti ada yang lempar batu. Oke.
akan kita lanjut dengan sesi berikutnya, yakni uji nyali di malam hari ini khusus untuk kameramen menjawab dari tawa, menjawab dari permintaan pemirsa semua.